kamera pembelak kebenaran. Kok ada foto nih? Foto apa sih? Ya Pak, maaf ya Pak, kita nggak akan menjemput Muti karena memang sepantasnya itu Muti berada di sana. Jadi di antara kalian ini tidak ada yang ngaku siapa yang ngambil gelangnya Ibu. Sekarang kamu ikut saya. Kamu bohong kan John sama saya? Muti itu nggak pernah nginep di rumah temennya, ya kan? Ini buktinya. Heh, kenapa lu udah kalah kemarin? Sekarang lu bersih-bersih untuk kita. Emangnya kakak mau kemana? Kita mau main, jangan sampai ngaduk. Aku di mana? Pusing banget. Lo jangan banyak gerak. Lo kan masih sakit. Hehe. Oh iya lupa. Hehehe. Ya sih tapi masih sakit nih. Kayaknya palanya benjol paling gede. Bisa aja ih. Ya iyalah kan ketimbang tangga. Jadinya harus gede dong. Kakak yang nungguin aku. Iya. Oh iya. Makasih lo udah nolongin teman gue. Lagian lu nekat sih nolongin teman gue. Lu juga makasih ya. Sama-sama. Ya kita teman. Oh iya, gue punya sesuatu buat lo. Apaan? Siapa dulu ya. Bantu. Nih, biar istirahat lo tuh enak. Mimpinya indah, nyenyak, pakai ini. Wow, semuanya indah semua. Iya. Bisa mimpi indah. Bisa dong, kan banyak halus. Ayo masuk, masuk, ayo. Dong, ngapain sih pemusuhan segala. Eh, siapa yang suruh duduk? Ayo berdiri. Dek. Sekarang gak ada yang protes. Udah diem. Nah, mulai sekarang Muti yang ngajarin kita sholat. Pokoknya gak ada yang kabur ya. Awas aja kok kabur. Muti, silakan. Thanks semua, Muti semua ya. Ya. Hebat. Awas. Pas. Ini nenek bagus namanya. Abah celah-celah. Ya benar ya, awas kalau nggak benar. Oke.
kakak-kakak semuanya dengerin nih ya. Kalau rajin sholat itu, dan kita harus berdoa, gak boleh langsung pergi. Doa buat orang tua kita itu bagus, paling terhebat. Ayo semuanya ikutin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli. Wali walidaya. Warhamhuma. Kamarob bayani. Sogiro. Amin. Tahu nggak itu artinya apaan? Artinya itu Allah akan ngampunin dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan Allah mengasihi atau menyayangi kedua orang tua kita sama seperti orang tua kita menyayangi kita. Begitu. Naik. Anakku ada di sini. Di sini juga. Demito, anak aku ketumpah. Demito, ayahku udah ditemukan. Aku coyok. Aduh. Anakku, kita tidur dulu ya. Anakku, kita tidur di sini ya, coyok. Cucu. Anakku, tapi kok diam aja? Berhasil! Ayo! Boleh. Kita kan keren, terus dulu. Cari Muti. Lemot. Kan kita punya alat ini. GPS, petunjuk, tempat. Muti pasti ada di sini. Pasti. Muti ada di sini nih. Boleh. Emang iya? Iya. Alat aku kan semuanya benar. Bola kan enggak pernah salah. Oh iya. Pasti ya sih. Kur. Boleh. Atan anget. Ayo kita masuk. Aduh. Stop. Dalam rangka apa ini? Tumben rapi dan tertib. Tahu aja Om. Emangnya ada masalah, Pak? Terserah kita dong mau tampil rapi atau enggak. Ya kan? Betul. Emangnya kenapa, Pak? Tahu nih, Bapak, kalau mau sidang aja, enggak usah banyak usil. Nggak boleh ngomong gitu, tahu? Nggak sopan, kita harus baik-baik. Ingat dong doanya tadi yang kita habis sholat. Kita tuh harus menghormati orang yang lebih tua, termasuk Om ini gitu. Jadi kita harus hormat ya sama bapak ini? Iya dong, ketahuan. Om ini kan lebih tuamu daripada kita. Wajib kita hormat. Maafin kita ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kita sengaja berpakaian seperti ini diajarin sama Muti. Muti ngajarin kita mandi sama berpakaian yang sopan. Iya, Pak. Kita juga diajarin sholat loh, Pak. Masa? Semuanya Muti yang ngajarin? Iya, Pak. Muti yang ngajarin. Iya, Pak. Kami nyesel ngerjain Muti. Maaf, Pak. Sebenarnya Muti nggak ngambil gelang dari Ibu Panti kok, Pak. Sebenarnya itu ide saya, Pak.
Muti, maafin Kak Rika ya. Nanti aja kalah. Palingnya marah. Om, kita lanjut ke sana dulu ya. Misi ya, Pak. Ya, silakan. Ya Allah, sudah 12 tahun saya bekerja di panti ini. Baru sekarang saya lihat anak-anak akur seperti ini. Subhanallah. Gimana, Wan? Sudah ketemu Muti? Belum, Ma. Aku udah cari kemana-mana, tapi nggak ada. Jangan-jangan dia kabur karena Mama bilang kalau dia yang mencuri perhiasan Mama. Pemirsa, Satpol PP telah menjaring anak jalanan di taman kota. Anak-anak di bawah umur yang seharusnya belajar di sekolah, mereka terpaksa mencari nafkah di luar demi menghidupi keluarganya. Itu Muti! Pak, berhenti, Pak! Udah semua ambil boneka Muti! Ma, benar, Ma. Itu Muti! Ma, aku harus jemput dia sekarang, ya? Ya, udah, cepat. Iya, Ma. Mas Awan, mau kemana, Mas? John, lihat, John. Kamu lihat TV, John. Muti kena razia anak-anak jalanan, John. Dan sekarang saya mau jemput dia. Saya tuh benar-benar ragu, John. Kemarin itu kamu beneran cari dia atau enggak? Kok Mas Wawan ngomong gitu sih? Iya sih, Pak. Pak, kenapa ngomong gitu sih sama Johnny? Udah, saya nggak mau ribut. Saya mau jemput Muti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jemput kamu pulang. Hah? Benar tuh, Muti. Di rumah pasti semua kangen sama kamu. Ayo kita pulang. Muti gak mau pulang. Muti suka di sini. Muti, enggak. Mungkin kamu suka di sini. Di sini kan sepi. Kalau di rumah kan banyak yang senang sama kamu, Muti. Bola bulu, betul itu. Di rumah kan ada ayah, omongan, dan bola bulu. Iya enggak, bola? Iya. Angkat.
itu gak ada satu orang pun yang peduli sama Muti. Itu enggak benar, Muti. Di rumah banyak orang yang sayang sama kamu. Boleh. Iya, yang sayang sama kamu itu banyak. Ada oma, mama, dan boleh. Ah, boleh bohong. Juga bohong. Boleh. Masa kita bohong? Ah, nih, aku punya alat. Itu alat apa, Bola? Sini. Dengan alat ini, pasti kamu tahu. Di rumah itu banyak yang sayang sama kamu. Tada! Hore! Muti ada di rumah ini, hore! Mas, Muti pasti gak bakalan di rumah ini lagi, Ma. Semoga aja Papa gak nemuin Muti ya, Ma. Yes, hore! Yes. Iya, Mama juga senang dia gak ada di rumah ini. Iya, Ma. Mara seneng banget deh, Ma. Mara sayang. Nih, Om Joni beliin baju buat kamu. Hah? Wah. Ih, Om Joni baik banget tau. Mara seneng banget dikasih kado sama Om Joni. Wah, bagus banget lagi kadonya. Om Joni juga seneng beliin kamu kado. Bagus banget. Muti bilang apa? Di rumah gak ada yang sayang sama Muti. Satu orang pun gak ada yang sayang sama Muti. Cuma Bunda aja yang sayang sama Muti. Muti. Hah? Ini Om Wawan. Muti. Alhamdulillah akhirnya Om Wawan bisa nemuin kamu juga. Om Wawan kangen banget sama kamu. Kita pulang sekarang ya. Om Wawan urus semua administrasinya. Yuk. Om Wawan jadi kesini mau jemput Muti ya? Iya Muti. Om Wawan mau jemput kamu, maaf ya Om Wawan telat. Untungnya Om Wawan itu melihat pemberitaan tentang penangkapan kamu. Makanya Om Wawan langsung sini. Om Wawan masih sayang sama Muti. Muti, Om Wawan tuh sayang banget sama kamu. Muti itu anak baik, pintar, nurut, dan juga rajin belajar. Jadi, Om Wawan sayang banget sama Muti. Sekarang kita pulang ya, rumah ya. Kasih Om. Udah sayang sama Muti. Oh iya. Om Wawan punya sesuatu buat kamu. Apaan tuh, Om? Nih, Om Wawan punya coklat buat kamu. Nih, buka. Angry Bird. Buka aja langsung, nih. Nah. Wow. Bisa ya? Nih, tuh. Ah. Wow, enak. Enak gak? Enak. Enak. Boleh. Udah, habisin buat Muti. Yuk. Sekarang kakak harus tetap sholat ya, gak boleh males. Muti tenang aja, kakak bakal rajin sholat kok. Dan pokoknya kakak bakal ngikutin semua nasihat bijak kamu. Oke, itu bagus tuh. Oh iya. Muti simpen ini ya. Kalau sewaktu-waktu Muti kangen sama kakak, Muti lihat aja beras ini. Bagus banget, Kak. Sama-sama. Pasangan bros ini mana ya? Kembaran bros ini kemana ya? Kok aneh?
jaga diri baik-baik ya, Muti. Ya. Sering main-main kesini ya, Muti. Ya. Kalau tidak mau dia kembali ke sini lagi kalau mau ketemu. Iya Muti, sering main ke sini. Kita semua pasti bakal kangen banget sama Muti. Sama dong. Terus kakak-kakak ini jangan lupa sholat ya. Iya. Terus juga rajin belajar biar pinter. Oke. Oke. Jangan lupa satu lagi nih. Hormat kepada orang tua. Oke deh. Ade pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muti, seharusnya kamu itu bangga sekali dengan diri kamu. Kenapa? Karena kehadiran kamu dimanapun, kapanpun, itu membawa kebaikan. Dan kamu harus bersyukur, ya. Aman bisa aja deh, jadi GR tau. Ya udah, yuk kita pulang. Dadah lagi sama teman-temannya. Om. Iya Muti, ada apa? Nanti kalau Muti udah main sama Oma gimana? Muti, selama Muti gak salah, Muti gak usah takut, ya? Oh iya ya. Ya udah, yuk. Kita pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muti, kamu dari mana aja Muti? Kamu gak apa-apa kan? Ma, kenapa si Muti bisa balik lagi ya? John, gak usah sok peduli deh. Saya itu benar-benar curiga sama kamu, John. Kalau Muti itu sebenarnya anak kamu atau bukan. Dan sekarang kita harus buktikan status Muti yang sebenarnya. Dia itu benar-benar anak kamu atau bukan. Kita tes DNA antara kamu dan Muti. Saya mau tahu sebenarnya Muti ini anak kamu atau bukan, John. Apa-apaan sih, Mas? Pakai tes DNA segala? Kayak sinetron aja. John, Mama rasa Wawan ada benarnya. Gimana kalau ibunya Muti itu bohongin kamu? Dia cuma mau memeras harta Mama. Dengan mengaku kalau Muti itu anaknya kamu. Mama, maaf. Tapi Bunda Muti bukan pembohong. Hah, anaknya aja kayak kamu. Apalagi ibunya. Tante maaf, tapi Bunda Muti baik. Sudah. Jangan ribut seperti ini. Tas itu sebenarnya sudah ada, Mas. Dan memang Muti adalah anak aku. Tunggu. Ini Mas. Apa kalian pikir aku percaya begitu saja? Ketika ibunya Muti bilang kalau Muti adalah anak aku? Enggak, Mas. Aku enggak langsung percaya begitu saja. Makanya aku melakukan tes DNA. Dan memang hasilnya Muti adalah anak aku, Mas. Aneh. Kenapa aku malah merasa kecewa mendengar bahwa Muti adalah anaknya Johnny? Enggak mungkin kan kalau Muti itu adalah anak aku. Ya udah, John, kalau gitu.
kamu bersikap sebagai seorang ayah yang baik dong. Perhatiin Muti. Jangan lebih perhatian sama Mara daripada Muti. Iya, Mas. Ini bicara apaan sih? Loh, orang dewasa itu emang ribet ya, paling-paling ribet. Untung-untung, aku punya hasil tes DNA ini. Ayah, Muti mau kasih ini. Ini uang buat ayah. Hasil kemarin Muti nyemir. Sebelum Muti ketangkap sama kantip. Ini bisa bantu ayah buat bayar utang. Apaan sih kamu, Muti? Saya gak akan terima uang kamu. Masalah saya sudah banyak, Muti. Jadi kamu jangan tambah masalah lagi. Maafin Muti, ayah. Muti mau bantu ayah aja. John, sini kamu. Iya, Mas. Kamu ini apa-apaan sih, John? Muti itu ngumpulin uang, itu buat bantuin kamu. Dia itu sampai ditangkap sama kantip itu demi kamu, John. Tapi uangnya malah kamu buang. Maafkan saya, Mas. Saya cuma gak mau Muti melakukan hal itu lagi. Sampai dia nyemir sepatu segala. Yang punya utang banyak itu saya, Mas. Saya gak mau sampai Muti memikirkan hal itu. Saya heran sama kamu, John. Kamu punya utang sebanyak itu. Dan itu utang apaan sih? Sampai kamu itu nyuri perhiasan Mama. Dan Muti sampai mikirin kayak gitu, John. Jujur, John, sama saya. Jujur. Apa? Jadi kamu, John, yang mencuri perhiasan Mama kemarin itu? Kenapa kamu ngelakuin ini, John? Ayah dimarahin sama Mama. Padahal ayah pasti lagi pusing mikirin utangnya nih. Yang ambil perhiasan Oma emang Muti. Ada bola dan bola. Ada bola dan bola. Jujur, John, sama saya. Jujur. Apa? Jadi kamu, John, yang mencuri perhiasan Mama kemarin itu? Kenapa kamu ngelakuin ini, John? Ayah dimarahin sama Mama. Padahal ayah pasti lagi pusing mikirin utangnya nih. Mama benar-benar gak nyangka. Ternyata Mama memelihara maling di rumah ini. Oma, tolong jangan marahin ayah dong. Yang ambil perhiasan Oma emang Muti. Muti kepaksa bohong. Habisnya Muti gak tega. Lihat ayah dimarahin Oma. Ya iyalah, emang kamu yang ngambil. Oh, udah sekarang jelek. Wawan, waktu itu kan kamu minta sama Mama waktu satu hari untuk menyelidikin semuanya ini. Mana hasilnya? Mana? Ma, jadi sebenarnya yang curi perhiasan Mama itu siapa? Siapa yang ambil? Yang curi perhiasan Mama itu Joni sama Muti, Ma.
Jadi gini, Ma. Mereka itu sebenarnya curi perhiasan Mama itu karena mau kasih kejutan sama Mama. Kan perhiasan Mama itu udah lama gak dicuci di toko perhiasan. Iya kan? Jadi makanya Joni ambil perhiasan itu terus ditaruh dulu, Ma, di kamarnya Muti. Tapi keburu ketahuan duluan, Ma. Bohong! Papa pasti bohong, kan? Papa tuh cuma mau ngebela Muti aja. Iya. Kalau gitu kenapa Papa gak bilang dari awal? Kenapa sih Papa selalu aja ngelindungin Muti? Mara, Papa itu sama sekali gak melindungi Muti. Itu emang yang sebenarnya seperti itu, Mara. Ma, udah deh, Ma. Lupain aja kejadian ini, Ma. Joni sama Muti itu cuma mau kasih kejutan buat Mama. Ya? Lagian kan perhiasannya udah balik, Ma. Oke lah. Soal perhiasan, Mama sudah anggap clear. Tapi ingat, jangan sekali-kali ada kehilangan lagi di rumah ini. Iya, Ma. Kasihan Mama. Pasti kesiksa banget karena bohong. Ya Allah, maafin Mama ya Allah. Mama bohongin Mama buat lindungin Muti sama Ayah ya Allah. Amin. Mama. Ya, Muti. Boleh nggak Muti cium pipi Om Wawan? Boleh dong. Nih. Wah. Muti, ciuman barusan itu untuk apa ya? Soalnya Muti mau terima kasih. Soalnya Om Wawan udah selamatin Muti sama Ayah. Pasti tadi Om Wawan itu berat banget ya ngomongnya. Soalnya kan udah bohongin Oma. Ketahuan loh kalau bohong. Jadi kayak gimana gitu ngomongnya. Mukanya juga tuh. Gimana ya? Kok susah ngetik ini? Om sama kayak Muti kalau lagi bohong. Berarti nanti kalau Muti bohong, Om Wawan jadi tahu dong. Ya. Insya Allah Muti itu gak mau bohong sama Om Wawan. Lagian bunda kan pernah bilang tuh, bohong itu paling dosa Om. Bunda pesan Muti itu harus jadi orang jujur biar disayang sama Allah. Kelihatannya bunda kamu itu orangnya baik banget. Iya dong. Om Wawan mau kenalan dong. Boleh gak Om Wawan ketemu? Boleh, tapi jauh di kampung. Tapi bunda bilang habis masuk rumah ayah Muti itu gak usah ketemu sama bunda lagi Om. Muti harus tinggal sama ayah terus. Loh emangnya kenapa? Muti juga gak tahu. Apa Muti ngeselin kali ya Om? Sampai bunda gak mau dirawat sama Muti. Ayah juga tuh sampai sekarang gak mau menerima Muti. Terus siapa yang mau menerima? Om Wawan mau? Benelan Om. Benelan tahu. Minter kayak ular. Jangan-jangan kasih Leo. Ah, Muti harus tolong ini. Tenang, Oma. Muti bantuin. Aduh! 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 Kebakaran! Tenang, Oma. Muti ambilin air. Kebakaran! Kan tadi saya sudah bilang. Pergi sono. Wah, tenang aja bang, semua akan dibersihin sama Muti. Ada bola dan bola. Ada bola dan bola.
dan mentar kayak ular. Jangan-jangan ke Sleo. Ah, Muti harus tolong ini. Tenang, Mama, Muti bantuin. Aduh! 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 Habis tangan Oma menter-menter kayak ular. Mesti maksudnya menolongin Oma. Ma, udahlah Ma. Muti jangan dimarahin. Muti kan gak sengaja, Ma. Coba kalau dia gak dimarahin, rumah ini kan bisa kebakaran. Iya, gimana kalau kebakaran ini semua? Berantakan semua. Bisa tidur ke kolong jembatan nih kalau kebakaran rumahnya. Gimana sih, besar si Muti? Lagi sedih ya diomelin Oma. Ya, syukurin kamu. Kamu sih caper. Kamu tuh salah tahu capernya. Oma kan suka makan. Oma paling suka makan lumpia udang. Kalau kamu mau Oma baik sama kamu, kamu harus bikinin lumpia udang. Hah? Lumpia udang? Oma suka lumpia udang? Masa sih? Aduh, pasan deh. Aku harusnya gak kasih tahu tuh kesukaan Oma. Bisa-bisa Oma baik sama kamu. Ih, sebel. Kok, mendingan Muti masak aja lumpia udang buat Oma. Bang, udangnya berapa? 30.000. Nah, mahal banget. Itu udah murah, Neng. Masa murah 30.000? 2.000 yang murah. 1.000. Ya nggak dapet lah. Kenapa sih? Kamu mau beli? Ya mau beli emang kenapa? Cuma Muti nggak punya uang. Ya kalau nggak punya uang, kagak bisa. Ke laut aja sono. Hah? Ke laut? Jauh amat. Emang suruh nangkep sendiri apa? Pokoknya gak ada uang, gak ada udang. Ah, kok gitu sih? Bang, gimana kalau Muti kerja sama abang aja? Boleh gak? Apaan? Kerja? Boleh ya, ntar upahnya udang deh. Boleh ya? Kamu tuh masih kecil, gak bisa kerja. Emang kamu bisa kerja apaan? Saya tahu. Muti kan bisa bersih-bersih, bisa ngepel, bisa nyapu. Tuh kotor tuh bawah tuh. Kan bisa dibersihin tuh. Udah sama-sama, pergi. Kak, ada bandeng gak, Bang? Bandengnya tadi diborong sama Bu Haji sebelah. Ini sayurannya kok layu-layu kayak gini sih, Bang? Wow, ramai nih. Pisangnya cuma ini ya, Bang? Ya, tinggal ini, Bu, pisangnya. Banyak ibu-ibu udah belanja jam segini. Kayak di pasar. Ah, coba dibantuin aja kali ya. Lucu banget anaknya. Iya. Tadi saya sudah bilang, pergi sono. Wah, tenang aja Bang, semua akan dibersihin sama Muti. Loh, punya asisten ya?
asisten baru, Ibu. Iya, Bu. Itu asisten saya. Bersih-bersih, Bu, biar kotoran yang hilang. Biar dagangnya laris. Makasih ya, Bang. Ini, Bang. Ya. Bang, makasih bang. Ya. Makasih, Bu. Adek cantik, sini. Ini udang buat adek. Alhamdulillah, dapat juga walaupun gak punya duit. Kasih bang. Iya, tunggu sebentar. Apaan lagi tuh? Ini bonus semangka juga buat kamu. Oh. Hati-hati ya. Sama-sama. Hati-hati ya. Muti keren, keren, keren. Pas kita lapar, Muti udah bawain semangka. Kita bawain semangka deh. Udah cukup makanan. Nanti makanan kenyangan. Baik itu. Lapor, Blay. Apa? Mau dia ke timur. Kok timur? Udah kali, belum dulu makan. Mau lapor, Blay. Bikin upiang udang buat oma. Oma kan paling suka kalau bikin upiang udang. Siapa tahu oma jadi baik lagi sama Muti. Bola bulu bule, emang kamu tahu bagaimana caranya untuk bikin upiang udang? Gak tahu. Tenang, tenang, tenang. Bola punya alat. Apaan itu bola? Ini wajan ajaib. Bola bulu bule upamer. Bara. Taruh bahan masakannya di atas wajan, terus tinggal sebut masakan yang mau dibikin 3 kali. Lumpia udang, lumpia udang, lumpia udang. Wah, canggih ya wajannya. Mantap, mau coba. Halo, Oma. Makan spesialnya enak loh. Ini Muti yang buat loh. Kamu lihat enggak? Oma lagi sibuk. Taruh aja situ. Oh iya, lupa. Kalau gitu Muti taruh sini aja Oma. Apa tahu Oma lagi lapar. Hai. Makanan apa ya ini? Kelihatannya dari bentuknya enak nih. Cobain. Juga ternyata. Contoh rambut dari keduanya, Pak. Kira-kira hasilnya kapan keluar ya? Kalau lancar, paling sekitar 2-3 hari. Dalam waktu dekat ini, aku pasti tahu Muti itu anak siapa sebenarnya.